panjang antara komisi 1 DPR RI dengan Kemenkominfo, ya, terutama mengenai pelayanan akses. Ya, kunjungan dalam hal ini dalam rangka melihat implementasi dari program yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu melalui anak usahanya, yaitu Bakti, yang merupakan badan layanan umum, di mana Bakti itu pengelolaannya berdasarkan daripada dana yang keuntungan yang diperoleh dari industri yang ada di bawahnya, baik itu telkom, telkomsel, semuanya yang ada di sana. Dikelola itu yang namanya dana USO, United Service Obligation. Nah, dana USO ini diatur bagaimana pemanfaatannya untuk masyarakat. Karena ini menyangkut masalah teknologi dan informasi, maka yang diutamakan adalah bagaimana pengadaan akses internet itu bisa dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Ya. Nah, pola pendekatannya adalah bottom up. Jadi bottom up itu maksudnya dari bawah, aspirasi dari bawah. Jadi Bakti, satu anak usaha tadi yang berada di bawah Kemenkominfo, dia datang ke salah satu kabupaten, dia menanyakan apa yang diperlukan oleh kabupaten ini. Nah, di Jeneponto rupanya sektor kesehatan, ya, dalam hal ini fasilitas mengenai puskesmas itu perlu terkoneksi dengan baik, karena itu menyangkut masalah kecepatan pelayanan, ya, dan menyangkut masalah bagaimana menyimpan data dan lain sebagainya. Tadi disampaikan oleh kepala puskesmas bahwa mereka sudah bisa terkoneksi dari satu bagian ke bagian yang lain, apalagi mengenai data-data kesehatan daripada masyarakat yang melakukan ini gitu ya. Nah, itu yang kita catat, ya. Berarti pemanfaatannya sudah benar.